Kuala Lumpur, luahan hati isteri kepada penyanyi popular Zamani iaitu Nur Juliana Abdul Rani di status WhatsApp baru-baru ini yang mendakwa suaminya tidak mendapat bayaran ketika menjayakan konsert doa buat Zamani mengundang persoalan dalam kalangan peminat. Menerusi gambaran berlatarkan suaminya yang sedang beraksi di konsert itu pada 30 September lalu, Nur Juliana atau lebih mesra dengan panggilan Juli menelusi status yang dipercaya ditunjukkan kepada individu tertentu. Aku ini hanya ada, dia aja dalam hidup aku tahu apa dosa dia sampai kurang, tergamak buat dia macam tu. Sampai sekarang dia masih percaya kurang kawan dia. Lagi seminggu dia operet nih, apa niat buruk nak begitahu. Benda ini semalam, memang dia tengah down sekarang, kurang happy kan. Kalau direjek buat keputusan, putus harapan untuk hidup atau apa-apa jadi kat dia nanti lepas operet pembedahan, sumpah aku cari korang sampai lubang cacing lah, tulisnya. Menerusi status selanjutnya pula, Juli meminta semua pihak mendoakan individu yang dikatakan membawa lari uang konsep doa buat Zamani itu menerima pembalasan. Kesihan laki aku, satu sen pun tak dapat, tapi dia dapat hidup dari awal dah. Tapi jangan ingat, boleh terlepas, aku lagi bijak dari korang, katanya. Sementara itu, penganjur Indra Entertainment yang menganjurkan konsep itu, Alan Ahmad berkata, perkara ini sudah diselesaikan dengan Zamani secara baik Sabtu lalu. Saya terkejut apabila Juli menghantar WhatsApp kepada seseorang mendakwa saya menipu duit show suaminya dan mengakui tidak menerima bayaran satu sen pun. Saya ada berjumpa dengan Zamani Sabtu lalu dan menjelaskan semuanya yang tiket memang tidak dijual. Saya pun ajak dia pergi kepada pihak penjual tiket yaitu My Ticket Asia. Mereka belum closing dan berjanji akan buat seminggu ini. Saya kata, kita datang bersama dan akan tahu berapa jumlah tiket dijual. Saya dah jelaskan semua pembayaran berkaitan dengan untung hanya lebih 4.000 sahaja, katanya. Menurutnya, walaupun tiket tidak laris, pihaknya memenuhi tempat duduk dengan penonton seperti mengundang ahli kelab peminat menyaksikan. Kita akan penuhkan supaya nampak keadaan cantik. Waktu jumpa Zamani Sabtu lalu, saya buat penjelasan dan keadaannya ketika itu okay. Dia dah jelas semuanya. Sebelum berpisah, kami bersalam dan berpelukan. Dia kata tidak mengapa. Dia tidak selesaikan pembedahan dan selepas itu kita mula bekerja semula macam biasa. Saya tidak faham kenapa perkara ini berbangkit, katanya. Sementara itu, cubaan harian Metro mendapatkan kenyataan daripada Zamani tidak berja apabila Juli memaklumkan suaminya kurang sehat dan terpaksa berehat buat masa ini.